Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, kepada Bapak dan Ibu para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para sesepuh dan finis sepuh, kepada bapak ibu dan tamu undangan yang saya hormati dan seterusnya, tidak mengurangi rasa ta'zim saya, yang terhormat kepada generasi penerus santriwan dan santriwati masyarakat Jatigentong. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi beribu kenikmatan, nikmat jasmani dan rohani untuk berkumpul dalam majlis ini, dalam acara malam ini, yaitu acara tasyakur li qiraatil Quran yang bernama Nokniyah binti Bapak Warsid. Dan salat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, pada malam hari ini ada sesuatu, satu hal yang penting yang harus diingat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, juga santri-santri, yaitu berupa salaman jar wong kene mah, salaman. Dimohon untuk bapak dan ibu untuk digunakan adibul adab, adab untuk bersalaman. Lah, salaman itu bukan apa, ditempatkan atau ditempelkan di pipi kanan atau pipi kiri atau juga di kening, tetapi salaman yaitu dicium tangan seseorang yang disalamin, bukan ditempelin di pipi kanan atau di pipi kiri. Itu adab bersalaman. Zaman sekarang itu dipakai, bersalaman itu diletakkan di pipi kanan atau di pipi kiri, itu bukan salaman, tapi menempelkan tangan ke pipi kanan atau ke pipi kiri. Tapi seharusnya dalam adab yaitu mencium tangan yang disalaminya. Paham Bapak dan Ibu dan santri-santri, itu yang harus diperhatikan. Jangan kita dirubah-rubah ajaran kita, kita pakai adibul adab, kita pakai, jangan kita rubah. Dan seterusnya yaitu acara tasyakur li qiraatil Quran yang bernama Nokniyah binti Bapak Warsid. Mudah-mudahan dengan bacaan qiraatul Quran kita diberi syafaat dan keberkahan, syafaat Al-Quran dan barokah Al-Quran. Dan untuk pembacaan dimohon untuk mendengarkan dan menyimak apa yang dibacakan oleh Nokniyah. Dan apabila ada pembacaan keliru atau salah dalam pengucapan atau dalam penghafalan, saya mohon, dan saya mohon untuk memakluminya dan memaafkannya. Kita benar-benarin bersama-sama, kita benarkan bersama-sama, kita belajar rasa syukur
telah membaca atau bisa membaca Al-Quran. Dan seterusnya, yaitu acara pembukaan. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama membaca Umul Quran. Bismillah biniyatil radillah wal syafa'atu rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan. Apa ya, Bapak Was. Ya Bapak. Barakatul Fatihah, min al-Fatihah, Fatihah, Qiraatul Fatihah, barakatul Quran, li hidayatil Quran, karamatul Quran. Barakahul karamah syam qadar zalin wali Allah syafa'atun min Muhammadin bil Allah baridullah. Lurdaullah syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya. Mangga acara dimulai.